Halo, selamat datang. Berjumpa lagi dengan saya Marco Sonada. Kali ini saya akan coba jelaskan bagaimana cara membuat logo Ubuntu menggunakan Corel. Setelah membuka Corel, pilih Elip Tool, tekan Ctrl dan drag, tekan P agar lingkaran tepat pada tengah lembar kerja, kemudian pilih Interactive Fill Tool, kemudian drag dari bawah ke atas. Kemudian ubah warnanya sesuai keinginan. Saya akan ubah warna hitam menjadi orange dan warna putih menjadi kuning. Kemudian hilangkan outline-nya. Lalu copy dan pastekan dengan cara Ctrl C dan Ctrl V. Kemudian perkecil ukurannya dengan menahan tombol shift dan drag ke dalam. Kemudian ubah warnanya menjadi hitam, lalu pilih ellipse tool dan buat lingkaran kecil seperti ini. Ubah warnanya menjadi sekitar 40% black, hilangkan outline-nya, pilih blend tool dan klik pada lingkaran kecil dan drag ke dalam lingkaran hitam. Ubah number of step menjadi 80, enter. Kemudian pilih ellipse tool dan buat kembali lingkaran, tekan P agar tepat pada tengah, besar sedikit. Kemudian saya memberi warna dengan kuning dan hilangkan outline-nya. Copy dan pastekan lagi dan drag ke dalam, tekan shift warna menjadi putih, pilih rectangle tool, buat sebuah persegi panjang seperti ini, letakkan di sini berwarna putih dan hilangkan outline-nya. Kemudian pilih menu Arrange, pilih Transformation, kemudian aktifkan Rotate, klik pada kolom di bawah, lalu ubah angle menjadi 120, klik Apply duplikat seperti ini, kemudian tekan Shift dan klik pada bentuk rectangle, lingkaran yang di tengah dan lingkaran yang kuning, lalu pilih simple fly, hapus satu persatu, ini, kemudian pilih ellipse tool dan buat lingkaran kecil, kira-kira segini, letakkan di sini, buat banyak tiga lingkaran. Setelah selesai, tekan shift dan klik lingkaran kecil, kemudian lingkaran yang kuning. Kembali pilih simple fly, hapus lingkaran kecil-kecil tadi, dan dengan ellipse tool kembali buat lingkaran lebih kecil dari bentuk yang dibuat tadi. Beri warna dengan putih, hilangkan outline. Dan lakukan hal sama pada setiap bekas lingkaran tadi. Kemudian warnai dengan font and fill dialog.
Kemudian pilih ellipse tool dan buat lingkaran seperti ini. Letakkan di atas. Pilih warna putih dan hilangkan outline. Kemudian pilih transparency tool dan transparansikan seperti ini. Hidup shadow pada lingkaran yang paling bawah. Seperti ini. Dan selesai. Baiklah, sampai di sini penjelasan saya. Penjelasan lainnya saya akan jelaskan pada video selanjutnya. Semoga bermanfaat dan terima kasih.